Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lucky Vion. Gimana kabar semuanya sob? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sob, dalam kesempatan kali ini Lucky Vion akan memberitahukan kepada sobat semua fungsi kode rahasia pada keypad edisi mandiri. Oke sob, kita langsung saja ke caranya. Yang pertama, jika sobat ingin mengetahui merchant info atau info merchant, sobat tinggal menekan pagar, kemudian lanjutkan dengan menekan 1, kemudian enter. Kemudian lanjut perinkan dengan memilih yes. Yang kedua, untuk mengetes printer atau printtext, sobat tinggal menekan pagar, kemudian 2, kemudian enter. Dan untuk melakukan transaksi menggunakan kode, sobat tinggal menekan pagar, kemudian dilanjutkan dengan menekan 3, kemudian enter, dan masukkan nilai transaksi yang akan dilakukan. Kemudian, swipe atau insert kartu kredit atau kartu debit. Setelah itu, masukkan PIN, kartu debit atau kartu kredit. Kemudian, lakukan transaksi seperti biasa dengan menekan enter. Dan keempat, untuk melakukan pembatalan transaksi, sobat tinggal menekan pagar. Kemudian, dilanjutkan dengan menekan 4. Kemudian, enter dan masukkan nomor teris transaksi yang akan dilakukan pembatalan. Kemudian enter. Dan untuk memeriksa kestabilan sinyal, sobat tinggal menekan pagar, kemudian masukkan kode function 0, kemudian enter. Untuk melakukan tarik tunai, sobat tinggal menekan pagar, kemudian masukkan kode function 12, kemudian insert atau swipe kartu debit atau kartu kredit yang akan digunakan untuk melakukan tarik tunai. Kemudian masukkan nominal transaksi yang akan dilakukan. Kemudian di enter. Baik sob, itulah fungsi kode yang ada pada keypad edisi mandiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.